وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Bismillah. 50 ribu tahun sebelum penciptaan dunia, takdir manusia sudah ditentukan. Misal si A tanggal sekian kecelakaan, parah juga ya. Si A jadi kaya, si B jadi miskin, si A masuk surga, si B masuk neraka. Pertanyaannya, untuk apa lagi Ustaz kita sebagai manusia berusaha keras dalam beribadah? Toh semua sudah ditentukan takdirnya. Bisa dikasihkan Ustaz? Iya, iya juga ya. Iya, kenapa kita datang ke warkop sini? Kan sudah kita ditakdirkan dapat jawaban kalau poligami tadi yang dibicarakan di WA. Kan begitu? Ini pernah ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya kan sudah ditakdirkan. Apalah takdir? Tidakkah kita bertawakal saja, bersandar saja kepada takdir kita? Kepada takdir kita. Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau, i'malu kullun muyassarun lima kulikolah. Beramallah. Semuanya akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Kan takdir adalah kata Ibn Abbas, sirullah. Takdir itu rahasia Allah. Rahasia Allah. Kita akan kaya atau miskin, itu rahasia Allah. Kita harus bekerja. Ini mencari tahu ini rahasia. Saya takdirku apa? Harus antum cari. Kata Nabi, ini malu, beramal. Semuanya akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Sesuai dengan takdirnya. Makanya, orang yang beramal, berusaha, melakukan sesuatu, kemudian ternyata tidak bisa dilakukan karena takdirnya tidak bisa. Itu tidak dicela. Di dalam syariat. Ketika datang menghadap kepada Allah, tidak dicela. Yang kedua itu yang dicela. Orang yang hanya bersandar pada takdir, tapi tidak beramal. Itu yang dicela. Makanya ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dengan ontanya. Dia bilang, saya tidak ikat, lepas, baru saya bersandar kepada takdir. Saya ikat dulu, baru saya bersandar. Kata Nabi, ikat, baru bersandar. Artinya, lakukan dulu, sebab takdirnya, ya, kalau kamu ikat, aman. Kalau kamu tidak ikat, akan hilang. Kan ada yang tahu. Maka ikat dulu, kalau kau hilang, qadarullah. Dan jangan bilang lau. Jangan bilang, seandainya. Kalau saya menikah dengan orang Sidrap, mungkin saya akan jadi penjual beras. Iya. Enggak begitu dulu. Iya, lakukan saja dulu. Lakukan ternyata sudah menikah dengan orang Sidrap, tidak jadi penjual beras, tapi jadi penjual pulsa. Baru bilang qadar. Ini takdir Allah. Begitu maksudnya. Lakukan dulu, beramal, baru bersandar kepada takdir. Baru bersandar sama takdir. Wallahualam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.